Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Selamat Mulyanto. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang acara pamitan calon perwira remaja AAU 2022 kepada masyarakat Jogja yang dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 9 WIB yang bertempat di sepanjang Jalan Malioboro setar dari gedung DPRD DIY menuju titik nol Yogyakarta. Acara ini dimeriahkan oleh drum band AAU, kemudian marching band CDIY, kemudian juga ada acara play plus grab flight, kemudian ada acara rampak gendang karawitan, kemudian juga ada barongsai, dan tentu saja ada defile pasukan. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dulu ya, dan monggo untuk bisa dipirsani acara yang sangat bagus ini. Kita selalu
Dari Akademi Angkatan Udara dan Tata Jaya Korps.
Sekali lagi, mohon dengan sangat kepada seluruh penonton, mohon tidak turun di jalan. Sekali lagi, kepada seluruh penonton, adik-adik saya, gede-gede, mengindahkan kumpul. Thank you.
dimohon untuk diturunkan ke flypass pesawat. Sekali lagi dimohon untuk drone supaya diturunkan. Baik, untuk memegang drone, drone turunkan karena pesawat akan lepas. Turunkan dulu. Dimohon kepada pemilik drone mohon untuk dilandingkan, dimendarkan. Pemilik drone, mohon drone-nya diturunkan. Pesawat segera melintas. Kepada Pak Hendra dan dua kapolda daerah istimewa Yogyakarta.
atas pasukan tingkat 4 Tapada yang nantinya akan dilantik di tanggal insya Allah 14 Juni di Presidium Istana Negara yang akan dilantik oleh Presiden. Mohon doa restunya kepada masyarakat Yogyakarta untuk kelancaran, keselamatan, kesuksesan acara sampai selesai purna acaranya. Sekali lagi, pasukan tingkat 4 ini Capaja yang sekarang sedang melintas di mimbar kehormatan, besok di tanggal 14 Juli akan dilantik di Jakarta di Istana Presiden dan akan dilantik oleh Presiden langsung. Mohon doa restunya, kelancaran, kesuksesan dalam menjalankan amanah, acara bisa berjalan dengan aman. Terima kasih. Pasukan Tirvile selanjutnya, pasukan Taruna Bersenjata, terdiri dari Taruna Tingkat 2 dan Taruna Tingkat 1 dengan Komandan Batalion 1 Sermada Tarak Andika Marjianto, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Skadron Korps Taruna Tingkat 1, Komandan Batalion 2 Sermadatar Ivan Nadi Huta Barat yang jabatan sehari-hari sebagai Komandan Skadron Korps Taruna 2 dengan jumlah Kompi 1 65 Tarun dan Kompi 2 65 Tarun. Di belakangnya pasukan bersenjata ada dari Barongsai, seni Barongsai, budaya Barongsai, kolaborasi antara Taruna Akademi Angkatan Udara beserta tim Barongsai se-daerah istimewa Yogyakarta. Persiapan akan memberi penghormatan kepada para pahlawan yang ikut serta mendoakan acara dan prosesi untuk hingga prasma nanti semoga bisa berjalan dengan lancar selamat. Ikut meriahkan juga kesenian Barongsai
selanjutnya. PSDB Prajurit Sukarela Dinas Pende TNI. Baik, setelah dari pasukan PSBB di belakangnya, belakangnya ada marching band dari Gunung Kidul yang tergabung dari PDBI Yogyakarta di bawah pembinaan dari KONI Yogyakarta. Kebetulan gubernur. Demikian tadi pamitan calon perwira remaja Akademi Angkatan Udara tahun 2022 kepada masyarakat Jogja. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan selamat bertemu kembali dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.